Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau masak ayam suwir bumbu pedas ya guys. Nah, sudah aku siapkan bumbu-bumbunya di sini. Ada cabe, ada tomat, ada serai, bawang merah dan bawang putih. Nah, ayamnya aku pakai ayam fillet ya guys. Ayam tanpa tulang dan udah aku bumbuin dengan bawang putih, ketumbar, sama kunyit yang dihaluskan ya guys. Nah, kita panaskan dulu wajannya guys. Kita kasih minyak ya. Nah, sebelum bumbunya aku haluskan, aku goreng dulu ya guys semuanya. Bawang merah, bawang putih, cabe dan ayamnya semua kita goreng dulu. Sebenarnya tanpa digoreng pun bisa ya guys bumbu-bumbunya, tapi resikonya adalah cepat basi guys. Nah, kalau kita goreng terlebih dahulu sebelum kita haluskan, maka masakan kita akan awet dan tidak mudah basi. Setelah semuanya kita goreng, bawang merah, bawang putih, cabe, kita dinginkan dulu ya guys. Setelah dingin, baru kita haluskan semua bumbu-bumbunya kecuali tomat ya guys. Juga ayamnya kita suwir-suwir, tapi kita nunggu dingin dulu guys biar nggak kepanasan. Nah, ayamnya udah aku suwir-suwir ya guys, dan bumbunya pun udah aku haluskan.
Kemudian kita goreng dulu serainya, kita tumis dulu serainya. Setelah harum, baru kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, sebelum ayam suwirnya kita masukkan dan dicampurkan ke dalam bumbu, kita pastikan bumbunya sudah pas ya guys rasanya, mulai dari penyedap rasa, gula dan lain sebagainya. Jadi di saat ayamnya sudah tercampur, kita tidak perlu menambahkan bumbu apapun lagi. Nah, setelah kita icipin dan rasanya udah pas, baru kita masukkan ayam suwirnya. Kemudian kita aduk sampai bumbunya rata.
Jangan lupa diaduk terus ya guys, supaya gak lengket dan gosong. Dan setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mateng deh. Dan ayam suwir bumbu pedasnya siap disajikan. Nah, ayam suwir bumbu pedas ini cocok banget buat lauk dengan nasi anget-anget. Selamat mencoba.